Ketemu lagi dengan channel saya Dharma Raja TV. Pemirsa, sebentar lagi mau lebaran ya, dan kita yang punya kampung pasti akan melaksanakan mudik pulang kampung ya. Nah, saya kebetulan kampung di Sumedang ya, namanya Dharma Raja. Saya akan mempersiapkan perlengkapan untuk mengshot perjalanan saya di kampung halaman, dan tentunya saya suka berpetualang, akan melakukan ekspedisi ya, atau bahasa gaulnya ngabolang. Bisa dalam berpetualang saya menyiapkan beberapa perlengkapan untuk shooting, hanya perlengkapan ya seadanya, namanya YouTuber ya, YouTuber pemula. Saya sebelumnya selalu membawa, dan ini saya sekarang saya lengkapi dengan salah satunya ini tongsis ya, tongsis Bluetooth. Ini bisa buat tripod ya. Mereknya Yunpeng 1288. Bisa Bluetooth, jadi tidak repot menghidupkan kamera ataupun mematikan, dan bisa zoom ya dari remote sini Bluetooth. Ini panjangnya hampir tongsis ini kurang lebih 1 meter 20 cm, lumayan panjang. Bila mana nanti kita selfie atau ngevlog, kelihatan tangan. Bisa ditarik, bisa direndahkan, dan bisa dipanjangkan. Penguncinya sebelah sini. Bisa ini untuk pegangan HP-nya di paling atas. Ini salah satunya tongsis ya, untuk berpetualang nanti di kampung halaman saya. Kedua, saya mempersiapkan tripod ya. Ini baru seminggu belakang saya beli, yaitu mereknya Huipeng ya. Ini untuk kamera HP smartphone ya. Kita buka, ini tripodnya. Keluar ke atas ke bawah. Ke kanan dan kiri. Saya kendurin di sini. Ya, ini sederhana saja. Saya beli harganya 85.000 ya. Ini panjangnya kurang lebih tripod ini 1 meter ya. Ini bisa dipanjangin, bisa dikunci. Satu lagi.
juga. Ayakin. Ini. Bisa dimainkan turun naik, gampang sekali. Bahannya ini terbuat dari aluminium, ya lumayan kokoh untuk memegang smartphone ya. Kita bisa melakukan shot sendiri tanpa bantuan orang lain. Tripod Wifeng ya, WT3110A. Saya menyiapkan kamera, action kamera untuk mengeksplor nanti gunung-gunung atau sungai-sungai yang airnya jernih di area pegunungan di kampung saya, Sumedang Dharmaraja. Ini sudah ultra HD, sudah ada wifi-nya. Ya, yang murah-murah namanya modal YouTuber yang ingin menjadi YouTuber, ingin membuat hasil karya cipta sendiri tanpa mereupload video orang lain ya, itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat YouTuber. Kamera zoom ya, teleskop, mobil phone teleskop saya juga sudah mempersiapkan ini. Ini saya belum coba untuk di tes ya, gimana hasilnya, kurang bagus katanya, soalnya di disimpan, dipasang di kamera HP smartphone itu tidak pas ya, misalnya. Terus ke yang lainnya setelah keempat ya, saya menyiapkan. Selama ini saya mengshot hanya memakai smartphone ya, yaitu memakai kamera kamera HP, yaitu pakai Xiaomi yang sudah 12 megapiksel Redmi 3S Prime ya. Mungkin bisa lihat hasil-hasil video saya yang ada di channel Dharmaja TV, itu hasil dari shot pakai smartphone ini, kamera. Nah, ini juga yang dipakai untuk shot saya sekarang ini, memakai Redmi 3S, memakai kamera depan 5 megapiksel. Belakangnya 12 megapiksel. Cukup jernih, lumayan bagus. Dan untuk saya sebagai pecinta alam ya, suka berpetualang, saya juga sangat cocok pakai HP ini karena memori internalnya sudah besar, 32 GB ya. Tapi tidak itu saja, saya sudah mempersiapkan kartu memori yang cukup besar. Dan ya,
namanya. Memori yang udah kelas 10 ada 16 giga ukurannya, saya selalu bawa. Dan bantuan wifi pakai Android yang 3 jet di kampung ini ya cukup lumayan, sudah 4G, kampusnya sudah ada 4G, jadi menggunakan supaya bisa langsung saya upload nanti di kampung hasil shot selama saya ambil apa namanya hasil berpetualang ya. Kita bayangkan langsung wifi ini mudah-mudahan di area pegunungan sangat sangat bagus. Nah untuk membantu rekam audio ya suara, saya juga mempersiapkan diri. Siapa tahu nanti menurunkan beberapa narasumber untuk ekspedisi ke pedalaman. Jadi saya ini ada dua jack, satu untuk rekam audio, satu eksperimen. Oke, pemirsa cukup sampai di sini. Ini perlengkapan seadanya, murah meriah untuk perjalanan nanti selama saya di kampung. Ekspedisi ekspedisi situs cagar budaya kebudayaan seni segala macam saya akan shot di sana berikut potensi wisata alam yang ada di Dharma Raja. Baik, terima kasih Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mudik ya. Semoga selamat sampai tujuan di kampung halaman.